Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Saya yang vlog selalu hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Saya juga berterima kasih sekali kepada Anda sudah selalu hadir dengan konten saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau update lagi di Pasar Loak Jati Negara. Nanti kira-kira ada apa aja? Saya kira langsung aja ke reviewnya. Ini masih di JI Shop, di lapaknya Pak Adi. Kurang lebih sekitar 20 meter dari lampu merah. Dimana Bang Adi ini menyediakan sepatu-sepatu second, banyakkan di depan kulit. Kita langsung dari ujung dulu nih reviewnya nih. Mereknya nih, kita ketemu Rudochi nih, banyak kulit. Bapak ada kena berapa nih? Harga 75.000 ya. Nih, banyak kulit. Bisa digoyang. 75 bisa digoyang. Artinya bisa kurang lagi. Rata-rata 75. Ini cardinal nih, Ini ori nih, masih ori nih. Ini bawahnya masih ori, bawahnya semua masih ori semua nih. Ini buat dari bahan kulit. Nih cardinal. Kalau kardinal berapa? Sama 75. 75.000. Sama rata-rata. Ya, 75.000 ini ada kardinal. Ini kondisi masih 60%. Harga kami. Outsole-nya masih lumayan. Boleh, boleh. Tinggal nyemir aja nih, tinggal nyemir. Nyemir lagi aja. Terus nih ada belly. Ini udah rekondisi, bawahnya udah gantian. Ini atasnya merek belly. Harga 75.000 belly. Briando. Bahan kulit. Bahan apa? Harga 75.000. Nih. Ini lagi-lagi sepatu apa nih? Alice nih. Itali. Size-nya 42. Elis sepatu pantopel harganya 75.000. Nih kembali ke pantopel lagi, sepatu kerja nih, ada belly. Ini bawahnya udah gantian, atasnya masih ori. 75.000. Ini yang sepatu coklat. Ini sepatu kulit nih, full kulit nih. Full kulit bawahnya nih. Masih bawahnya udah dijahit, udah disol nih. Tinggal pakai. Harga 75.000. Ini ada dari Yongki Komaladi nih, sepatu kulit. Ini size-nya 43. Ini harga 75.000. Ini bas nih. Ini bawahnya kulit juga. Ini bawahnya dari bahan kulit. Mereknya Bas. Ini size-nya nggak kelihatan. Kurang lebih 41,2. Ini harga 75.000. Ini
ada merek apa ini? Versace bahan kulit motif. Nah, harganya 75 ribuan. Ini ada Belly Switzerland nih, Belly ini. Sepatu kerja nih. Ini barang vintage nih, made in Swiss nih. Ini bawahnya masih orinya nih. Kayaknya 7,5 nih. Ini model jadul nih kulitnya. Tapi kulitnya lemes nih, masih lemes nih. Jadul tapi lemes nih. Jelly, size 7,5, harganya 75 ribu. Belly. Ini ada Baldo, sepatu kulit, namanya Baldo. Ini modelnya agak tinggi gitu, minus pemakaian, dan ini udah berkarat gitu, udah berkarat. Dan kulit 3D, harga 75 ribu, minus karat. Gede nih, ukuran jumbo ada nih, sepatu ukuran jumbo. Ini ukuran besar nih. Tapi nggak kelihatan nomornya, kelihatan pun besar. Harga 75 ribu. Ini Mocassino, saya 43. Saya 43. Dari bata. Kulit. Harga 75 ribu. Ini sepatu kulit tapi tahan air nih, Sami. Timberland nih, waterproof. Tahan air. Harga sama, 75 ribu aja. Ada nomor WA, Pak De? Ada nomor WA-nya, ada? Nomor WA ada, nomor WA. Mau disebutin nomor WA enggak? Ya, pokoknya yang minat nanti langsung mampir sini aja nih, dari lampu merah kurang lebih 25 meter. Di sini lah lapaknya Pak Ade nih, lengkap sekali nih, ada sepatu branded. Buat siapa? Tadi masih banyak ya? Ya, iya, selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di lapaknya Pak siapa namanya nih? Pak Ahmad nih. Pak Ahmad kurang lebih dari 20 meter nih, dari lampu merah nih, sebelahnya lapaknya Pak Ade nih, Ini ada harness nih. Ini buat alat safety ya, buat ada di bangunan, apa nih.
yang buat di ketinggian atau apa nih. Ini satu set kena berapa nih? Satu unit 75 ya. Ini enggak ada minus pemakaian aja ya. Iya. Ini harness nih untuk pengamanan ketinggian. Harness ini 75.000. Masih lengkap, tinggal pakai. Dan ini ada tas rotan ya, rotan. Lihat Bang, ih unik nih. Ini dari rotan nih. Ini bahan rotan. Ini kena berapa, Ahmad? 75.000 sama ya. Tasnya unik dari bahan rotan. 75.000. Rajin itu juga nih di rotan ya. Iya, rotan ini. Harga sama 75.000. 25.000 aja. Bapak ini tengkulak jam. Wih. Jam. Di mana jamnya nih, lapangnya nih? Ya, ini lagi buru jam berarti nih. Oh, iya. Berarti dokternya jam berarti. Itu ada apa namanya tuh, toa ya? Apa toa tuh? Megapun, toa. Ini kira berapa adik? Anak Pak Ahmad berapa nih? Itu harganya 100. Kondisinya gimana? Kondisinya gambling ya? Gambling. Tapi masih ini ya, nggak ada cacat ya? Masih 60%. Di sini nggak ada pecah, nggak ada apa nih. 100.000 ya? Iya. 100.000 nih. Megapun, toa Megapun. Ini sepatu unik nih. Golop. Harga 50.000. Satu golop ya? Iya. Ini ada apanya tuh? Unik. Oh, ini apa namanya? Giginya udah enggak ada. Banyak kulit. Spion klasik nih. Spion klasik. Itu talinya putus. Man, gua belajar lagi dia. Man, lagi bagus-bagus tuh kelihatan. Lagi bagus-bagus. Masih banyak amat ya? Iya, masih ya. Oke. Waalaikumsalam.